Ini baru dapat hunting ya. Baru aja kemarin dapat hunting ya. Tuh. Daunnya cakep, unik ya. Nah, di ada yang bilang sweet love, enggak, udah jelas bukan sweet love ini. Udah jelas bukan sweet love. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi menarik seputar lapak jenis dan harga tanaman hias. Memelihara tanaman hias merupakan sebuah kegiatan yang bermanfaat. Kalau dirawat dengan baik, tanaman bisa membuat rumah terlihat lebih segar dan menarik. Banyak orang tak sekedar memelihara dan merawat, melainkan juga membudidayakan tanaman hias untuk sumber penghasilan. Is lumayan kali lah ya kan. Hitung-hitung bisa bayar tagihan bulanan kayak jula-jula, koperasi, mekar, hingga cicilan sepeda motor. Jadi curhat Om Ded. Tapi ternyata bukan hanya yang nonton channel YouTube Om Ded TV aja yang keracunan. Om Dednya pun ikut keracunan juga. Kayak manalah setiap hari ngonten dan bersentuhan dengan tanaman hias. Walhasil bukan hanya keracunan, Om Ded bahkan udah kesurupan tanaman hias. Namun memang gak bisa dipungkiri, di balik keindahan tanaman hias ada cuan yang menggiurkan. Tapi bukan semata-mata karena cuan, karena kalau cuan yang menjadi alasan, nanti cinta bisa berubah jadi luka. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, moto banyak ikuti terus Om Ded TV ya, kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi menarik seputar lapak jenis dan harga tanaman hias. Ya kawan Om Ded, biasanya kan kalau ngikuti Om Ded itu ya, Om Ded tuh hunting ya kan, udah gitu Om Ded tuh nge-review ke kandang-kandang orang. Kali ini Om Ded ajak kembali ya ke kandangnya Om Ded ya. Ya mohon maaf ya kalau kandangnya berantakan, mohon maaf ya, maaf kali karena memang waktunya Om Ded nggak banyak untuk di kandang ini ya. Memang sih ada Mas Iki yang bantu Om Ded, tapi kadang-kadang Mas Iki ya ikut Om Ded juga untuk hunting-hunting. Nah hari ini kita akan ya nge-review ya tanaman kuping gajah di kandang Om Ded. Yuk ikuti Om Ded. Nah ini nih tanaman ini ya Om Ded dapat hunting ini ya. Nah, tuh cakep dong. Oh, daun barunya ini ya, daun barunya cakep. Tapi nantinya ini akan Om Ded potong, karena apa? Karena nanti ini bagian atasnya untuk kawan Om Ded ya, yang ada di Jakarta, dia udah pesen ya. Tengok nih, ini nih, akibat ya dikasih lumut tuh. Nah, makanya Om Ded selalu rajin kasih tutup-tutupi lumut kayak gini, supaya apa? Supaya cepat pertumbuhan akarnya ya. Nanti gampang kita potong ya, ketika kita potong nanti dah akarnya udah oke ya, kita tutupi lagi ya. Nah, ini dapat hunting dari ya agak lumayan nih, agak ke pelosok-pelosok sana. Nah kalau yang ini agak unik juga ini guys. Nah ini agak unik, tapi ini udah sold ya, akan kita kirim di minggu ini ya. Jadi buat kawan Om Ded yang udah nungguin ini ya, ya sabar-sabar ya, minggu ini akan kita kirim ya. Memang daunnya defect, tapi ini mempunyai karakter daun yang unik gitu ya. Ya kita abaikan daun defectnya ini, kita berharap menata ke masa depannya. Kalau akar kalian tengok lah ini, itulah makanya Om Ded kasih lumut-lumut nih ha. Akar udah oke dehnya, nah udah oke akarnya. Ini kita tinggal kirim ya, ini kita kirim support pote yo. Nah. Oke, kita lanjut kemari ya. Ini ada sweet lob ini, ya. Ini ada sweet lob, tuh daunnya udah cakep. Om Ded baru dapat nih, tapi ini amanah dari kolektor yang ada di kotanya Om Ded di Kota Lubuk Pakam ya. Ini harus Om Ded rawat dulu ini ya. Ini nggak boleh dijual. Nah, Om Ded harus jadikan ini indukan, diperbanyak gitu ya. Tuh, tongkol-tongkolnya udah mulai. Ya, tengok ini ha. Ini nanti mau kita ganti tanahnya ini. Tengok sini, Mas. Tanahnya ini, ya, kayaknya udah habis ini. Tinggal akar semua nih. Makanya nanti kita bongkar setelah yang satu ini ya. Setelah kita ngeplok ini akan kita bongkar ya. Nah.
ini sini mas, sini mas. Nah ini juga kuping gajah yang mempunyai karakter daun yang unik ya. Ini juga baru dapat hunting, baru sebulan Om Ded sehatkan, dan alhamdulillah ini udah keluar daun barunya. Terus tadi kita udah sempat panen ini mas, tadi udah Om Ded panen nih bijinya ini ya, udah kita temai. Dan ini ada lagi, nah ini banyak bijinya itu. Paling dalam hitungan waktu sebulan ini udah panen ini nanti ya. Ini daunnya cakep, daunnya unik ya. Ini dari tanian dari Medan lah pokoknya ini ya. Nah nanti kalau misalnya kalian mau anakannya, anakannya ada ini. Nanti kita jual anakannya ya. Nah kalau yang ini hibrid-hibridan dari silver tahapal, nggak ngerti Om Ded ya. Kalau ID ini memang Om Ded kurang paham. Nah kalau kalian mau yang kayak gini nih, kita kasih di harga 120.000 aja ya. 120.000 aja. Ini daun barunya ya. Tuh kan. Baru ini lagi. Hah. Cakep nih. Ini 120.000 ya. Kemudian kalau yang seperti ini kita kasih juga di harga 120.000. Ini 120.000-an ya, kuping gajahnya ya. Nah, ini di harga 120.000-an juga ini. 120.000-an. Nanti ada juga Om Ded ada yang kasih kalian di harga 80 ada ya. Ikuti aja terus. Nah, ini ada magnificum. Magnificumnya ini ya. Nah, untuk yang segini ukuran kayak gini nih Om Ded kasih di harga berapa ya? 300.000-an aja ya. Udah 250.000 lah. 250.000 magnificum. Kalau ada yang mauan ya, mau ya. Kalau yang ini udah babon kayak gini nih kita kasih di harga 500.000 ya. 500.000 ya. Udah ada 4 daun magnificumnya. Kalau yang ini kita kasih di harga 350.000 ya. 350.000 ya. Ini dua daun, daunnya super jumbo ya. 350.000. Nah, kalau ini belum kita jual. Ini belum kita jual karena cuma ada satu-satunya ya. Ya, kalau mau yang mau lagi ya, yang mau lagi kalau yang ini pun belum ya. Yang ini kita kasih di harga 100.000 aja ya. 100.000 aja. Nah. Ini ya, kita kasih di harga 100.000. Nah, selain kuping gajah, Om Ded juga punya anturium. Tuh, anturiumnya cakep ya. Ini udah indukan ya. Ini udah indukan. Nah, yang kita jual anakannya. Nah, anakannya kita jual yang kayak gini ini Rp50.000 aja ya. Anakannya seperti ini kita jual Rp50.000. Nah, kalau yang untuk ukuran segini ini kita jual di harga Rp100.000 ya. Rp100.000 untuk ukuran yang segini ini kita jual di harga Rp100.000. Nah, untuk yang seukuran ini kita kasih di harga Rp120.000 aja. Rp120.000 aja ya. Yang untuk ukuran segini udah besar nih ya. Udah besar Rp120.000. Nah, ini ada Juicy Buono. Juicy Buono ini untuk menghiasi kandang Om Ded aja ini ya. Tapi kalau ada orang seputaran Medan yang mau, boleh nanti di apa WA Om Ded ya. Juicy Buono-nya ini cakep ya. Udah mature daun ini. Udah roset pun daunnya ya. Nah, ini ada apa nih? Magnificum ya. Nah, segini ini Om Ded jual di harga Rp80.000 aja. Magnificum-nya segini Om Ded jual di Rp80.000 aja, magnificum. Kemudian ini ada corong lagi ya. Yang corong ini kita kasih di harga Rp120.000 aja. Corong Rp120.000 aja ya. Yang ini Rp120.000 ya. Yang ini juga Rp120.000. Ya pokoknya kalian bebas pilihlah, yang ini Rp120.000-an. Ya, yang ini Rp120.000-an juga ya. Nah, ini ada apa? Golden Show ya. Golden Show-nya ini kita kasih di harga Rp150.000. Memang sih ada waktu itu kita lepas di harga 120, tapi karena ini memang kualitas goldennya itu cetar membahana ya. Ini kita kasih di harga Rp150.000. Oke, kita ngintip-ngintip di bawah. Nah, yang di bawah ini masih dalam proses apa ya? Baru Om Ded cutting ya. Ini ada dorayaki hijau-hijauan ya. Nah, ini baru Om Ded cutting ya. Dan ini baru seminggu nih. Baru seminggu tapi alhamdulillah udah keluar ini. Ini kristalinum ya, untuk dekor-dekor boleh lah ya kan. Ini kristalinumnya. Oke, kita lanjut lagi ke kuping gajah ya. Kuping gajah. Nah, ini sini Mas. Ini kemarin bonggolan Om Ded beli indukan ya. Tapi Om Ded cutting ya bonggolnya ya. Ini tinggal bonggolnya. Bonggolnya itu nggak Om Ded bongkar supaya apa? Supaya tunasnya cepat tumbuh, dan ternyata alhamdulillah udah tumbuh. Nah, ya kan? Ini juga bonggolan kemarin ya. Ini juga udah tumbuh, ya kan, Mas?
Nah, itu udah mulai nampak keluar daunnya. Tapi hati-hati jangan sampai. Nah, ini ada kristali apa? Ada tarantula. Tapi tarantulanya terbilang unik ya. Kali ini Om Ded akan ganti medianya karena ada gejala-gejala enggak sehat nih dia, daunnya ini kuning-kuning ini ya. Kurang sehat ya. Tapi ini jenis tarantula bagus nih ya guys ya. Dan ini langka juga. Ini di Om Ded ini cuma satu-satunya ini. Nah, makanya ini mau Om Ded ganti media tanamnya ya. Tapi kalau akar sebetulnya sih sehat. Nah. Akarnya sehat. Mungkin ada beberapa gangguan-gangguan lah, makanya Om cari aman aja mau diganti. Nah, kalau kalian mau silver-silveran harga 80 ribuan juga ini ada ya. Silver-silveran ya harga 80 ribuan ini juga ada ya. 80 ribu ya. Kalau yang mau tarantula di harga 80 ribu ini juga ada 80 ribu ya. Ya, kita kasih ini 80 ribu ya. Nah, ini juga silver-silveran hybrid, tapi ini kayaknya daunnya cakep nih lah masnya. Bentuk daunnya itu kan cakep nih. Ini agak defect sedikit ya. Ini kita kasih di harga 80 ribu juga ya. 80 ribu. Terus, ya mas, kemari kita mas. Ini yang 80 ribu, 80 ribu ini juga nih. Tarantula harga 80 ribu ya. Kita kasih nih harga 80 ribu. Nah, ini Om Ded mau pamer aja ini. Ada Om Ded ini baru dapat hunting juga. Ini amanah dari kolektor untuk ngerawatnya. Dan alhamdulillah ini tengok nih daunnya sehat ya kan. Tuh. Besar-besar nih guys daunnya ya. Daun baru dan senangnya di dalamnya ini ada dua plant nih. Nah. Ya kan? Satu ini daun muda, ini daun muda. Forgetti. Yes. Nah. Kalau kalian masih mau ini namanya domino-domino, kemarin itu Om Ded jual di harga 200-an lebih ya kan. Nah, kali ini udah nampak jelas ya, ini udah sehat. Nah, ini kita jual di harga 150.000 aja. Domino.com 150.000 aja. Nah, ini ada juga ini domino.com 150.000 aja. Tinggal kalian terserah pilih yang mana, yang ini atau yang ini. Nah, ini ada juga ini. Nah, domino.com-nya ya. Kita kasih di harga 150.000 juga ya. Rp150.000. Ada juga ini minahasa, tapi yang ini masih baru Om Ded beli kecil-kecil nih bibitannya ya. Nah, kalau yang mau kan mau ini Om Ded lepas di harga 100.000 aja ya. Balik modal aja teman-teman, balik 100.000 ya kan Mas ya. Ini supaya apa aja kalian punya ya, 100.000 ya. Dan ini ada dua plan nih. Minahasanya Rp100.000. Yuk, yang mau silakan gercep ya. Nanti kalian boleh hubungi Om Ded, nomor WA ada di deskripsi ya, di judul apa di video juga ada. Ini ada apa nih? Flow B ya. Ini biar tinggi dulu baru kita potong nanti ya. Oke Mas, boleh kemari Mas. Ya, memang ada sebagian yang Om Ded jual, ada yang juga cuma pamer-pamerin ya. Kalau ini dapat baru hunting ini. Kita mau sehatkan dulu kayaknya ini Mas ya, baru kita jual ya. Mau kita ganti medianya ya. Ya, aku sih yakin dengan media aku, bukan aku enggak yakin dengan media orang lain. Dan ya lagi-lagi ya, setiap orang berhak mengimani dan meyakini media dia adalah yang terbaik. Nah, ini ada beberapa indukan, boleh jalan kemari Mas. Ada beberapa indukan tarantula, dan ini tarantula-tarantula klasik ya, jadul-jadulan ini, jadul-jadulan ya. Nah, ini masih ori-orinya ini. Nah, juga ini tarantulanya cakep, ini daunnya cakep. Tapi ini belum sehat ya, karena baru kita potong dari bonggolnya sekitar 1 bulan. Nah, ini ada beberapa potongan-potongannya yang nanti akan kita jual ya. Tengok nih, nah, udah ada tunasnya 2. Nanti ini akan kita jual ya, setelah layak kita jual lah ya kan. Nah, ini juga udah mulai apa nih, layu dan pancingnya. Nah, ini tapi udah apa ya, itu juga ada, ini juga baru dapat hunting juga ini. Nah, ini baru dapat hunting ya, karena masih ada daun barunya. Belum kita ganti medianya ini. Baru dapat hunting juga ya kan. Ini juga. Nah, ini baru. Ya, ini di sini masih ada 1 bulanan lah ya. Baru 1 bulanan. Dan ini ada juga beberapa silver-silveran ya. Kalau yang segini ini Om Ded jual di harga 50.000 aja ya. Segini kita jual di harga 50 ribuan ya.
Ini juga 50 ribuan. Kalau mau kalian 50 ribuan. Ini ada Crystal Hope. Crystal Hope kita jual di harga 50 ribu juga ya, Crystal Hope-nya. Kemudian ini ada apa namanya, Dorayaki Silver. Dan ini mangkok. Mangkoknya tebel ya guys ya. Silver, mangkok, tebel. Apa lagi ya. Dan pokoknya cakep lah ini. Jangan kalian abaikan nih. Tapi ini bonggolnya udah naik. Nah, pokoknya udah naik. Nah, ini kita kasih di harga 80 ribu aja ya, 80 ribu rupiah. Kemudian ini juga ada silver ya. Nah, ini baru dapat dari apa kemarin, hunting-hunting ya. Dan ini kita kasih di harga 120 ribu ya, 120 ribu. Jangan kalian pikir ini hanya satu aja, tapi kalian pikir di bawah ini bonggolnya udah lumayan, bonggolnya udah lumayan. 120 ribu aja yang ini ya, 120 ribu. Nah, kalau kalian mau yang ini, yang mau ini ya, memang ini agak apa ya, daunnya defect gini mas ya. Ini kita kasih di harga 150 ribu ya, 150 ribu ya. Ini Dorayaki Silver, silvernya cakep ya, silvernya cakep, kita kasih di harga 150 ribu aja ya. Oke, nah baru ini kita jual juga ya. Nah, ini kita jual di harga 180 ribu ya, 100, udah 150 aja lah ya, udah nggak payah-payah ya, 150 ribu aja ya. Tapi ini ada bonggolnya mas. Nah, ini ada bonggolnya nih. Oh ya, ini ada bonggolnya. Harganya 150 ribu aja ya, Dorayaki Silver 150 ribu. Cakep nih. Nah, tapi ini dan yang ini beda ya, beda. Nah, ini juga beda, ini mangkok kali nih ha. Cakep ya. Itu silver-silveran yang Om Ded lepas ya. Ini masih perawatan-perawatan. Ini seperti babynya siapa ini? Kok merah-merah gini, Mas? Apa nih, Mas? Ini babynya siapa ini? Tuh. Dress Larry. Ini ada Dress Larry Om Ded. Om Ded ada Dress Larry-nya nih. Ha. Tuh. Nih, baru dapat hunting juga ini. Pokoknya senang juga lah ya. Kalau ini belum kita jual guys, cuma ada satu-satunya ya, Dress Larry-nya ini. Ah, itu cakep ya, Dress Larry-nya. Tuh, ori nih, ori. Kalau ori belakangnya warnanya merah, udah pasti ya. Oke, ini ada Billy, Bang Billy, Bang Billy ya. Dan ini apa nih, Magnum Pikmo atau gimana mas? Bukan? Kok beda dia? Nah, ini ada yang hybrid-hybrid ya. Ini ada hybrid-hybrid. Ini kita kasih di harga 290 ini kemarin nih mas, ya. Ini siapa ini, si Dress Larry Hybrid? Kita kasih di harga 290 ya, Dress Larry Hybridnya ya, kalau mau ya. Oke, kita lanjut ke sana nih mas. Nah di sini ini juga baru dapat hunting Om Ded tuh. Oh, cakep mas. Baru dapat hunting, kita angkat ya, boleh kita angkat. Nah, tuh, kalau kalian mau, ini Om Ded jual di harga 800 ribu ya. Kalau ada yang minat 800 ribu ya. Kalau dalam satu minggu sejak tayangan video ini nggak ada yang mau, ini akarnya ada Om Ded persiapin mau dipotong ini ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada yang mau, nanti Om Ded potong ini ya. Tadi udah Om Ded udah ngukur-ngukur akarnya, udah bisa dipotong belum nih, bisa. Oh, udah sehat nih. Ya. Kalau ada yang mau ya, Rp800.000 aja buat kalian yang mau ya. Satu udah sold out nih, Mas ya. Satu udah sold out, udah kita kirim ke apanya ya. Ini ada baby-baby semayan-semayan, baby-baby klari ya. Ini semayan Om Ded nih. Tuh cakep kan? Tuh, memang cakep nih. Baby klari ini nggak tahu besarnya seperti apa ini ya. Ini lagi mas. Udah lama nggak nampak grupnya, daunnya udah belum besar, akarnya udah mulai tengok mas. Cakep kan tuh daunnya tuh. Nah, ada juga yang tewas rupanya, busuk ya. Nah, ini salah satu kebanggaan dari Om Ded juga ini. Kebanggaan dari Om Ded. Om Ded pun coba cari hunting kemana-mana, tidak nemukan yang untuk jenis kayak gini nih. Boleh dekat lagi mas ini mas. Dan ini daunnya super tebel, daunnya super tebel. Otot-ototnya, urat-uratnya kokoh, nonjol ya, nonjol ya. Cakep ini.
Oke, kalau yang ini ada juga nih kelari Om Ded jual di harga 150-an ribu ya, 150.000. Karena ya karakternya unik, kalian lihat nih, karakternya unik ya. Kalau yang di meja ini khusus kelari-kelari yang karakternya unik, ada juga kelari-kelari yang hibrid. Nah, kalau ini kita kasih di harga 200.000 ya. Kalau yang ini ya, hampir-hampir mirip kayak Batman tapi bukan Batman ya. Ini silangan-silangan. Ini kita kasih di harga 200.000 ya. Ini kita kasih di harga Rp200.000. Nah, kalau yang kelari cakep ini juga kita kasih di harga Rp200.000. Nah, kalian tengok ya, subur. Tengok dari daun pertamanya ini, nah, hasil semaian ya. Nah, sehat, subur kan? Tuh. Dan ini daunnya ngejam gitu, kayaknya lompatan. Kalau dari sini kan normal gitu kan, tingkatan-tingkatan tumbuhnya normal. Dari sini, dia langsung ngejam dehnya, besar seperti ini. Ya, itu ya, aku bukan apa-apa ya, berarti rawatannya bagus ya. Nah, ya. Nih ada serintil kambing. Ini kita kasih di harga 200.000. Yuk yang mau silakan ya, nanti boleh di WA Om Ded ya. Oke. Yang ini juga cakep dan ini kita kasih di harga 200.000 ya. Memang uratnya enggak rame, tetapi menariknya daunnya tebal ini ya. Daunnya tebal. Nah, ini kita kasih juga di harga Rp200.000 ya. Nah, ini juga kita kasih di harga di 160 aja ya. Ini 160.000 aja ya. Nah, kasih di harga 160.000 ya. Ini kelari-kelari unik-unik ini guys ya. 160.000. Nah, ini juga Om Ded ini ada kelari unik nih ya. Daunnya manjang. Jangan kalian pandang tiga daunnya, tapi kalian pandang masa depannya. Ini manjang nih. Nanti makin dewasa dia makin panjang. Nah, ini kita jual di harga Rp200.000 ya, Rp200.000 karena keunikannya ya. Oke. Nah, kalau yang ini Om Ded juga ada lagi nih ya. Ini kita kasih di harga Rp200.000 juga ya. Rp200.000. Yang mau nanti silakan ke WA Om Ded aja ya, Rp200.000. Nah, kalau yang ini kita kasih di harga Rp150.000. Rp150.000. Udah mulai berawan-berawan nih. Daunnya itu setengah-setengah pendek ini ya. Ini kita kasih di harga berapa? 150 ya. Rp150.000. Yuk yang mau silakan aja digercepin ya. Ini juga ada yang cantik, cakep ya. Ini kita kasih di harga Rp200.000. Akar sehat, jangan kalian sangsi ini. Rp200.000. Tuh kan. Kalau di sini terawat betul dia, karena memang aku suka kali. Ini Rp200.000. Rp200.000. Mana lagi Mas mau kita jual Mas? Oh, ini aku cuma mau pamerin, mau pangein aja. Tuh cakep tuh. Ini cuma satu-satunya. Aku suka yang unik-unik. Daunnya itu. Ada gelombang cinta. Ini enggak dijual nih ya, enggak dijual. Oke. Nah, itulah beberapa tanaman yang Om Ded jual. Nah, kalau yang ini kesayangan dan kecintaan Om Ded ya. Banyak kawan-kawan Om Ded yang kepengen kali punya ini, sabar. Karena nanti ini kita punya udah tunas-tunasannya. Ayo Mas. Ada tunasannya beberapa nih, 1 2 3. Moga-moga tiga-tiganya hidup ya guys ya. Doain ya kawan Om Ded, moga-moga tiga-tiganya hidup nih ya. Nanti bisa kita jual. Nah, ini ada Homalomena. Homalomena untuk seperti ini ukurannya ini Rp30.000 aja ya. Homalomena Rp30.000. Aku cuma mau pamer satu lagi ya kan. Gini mas. Nah, ini baru dapat hunting ya. Baru aja kemarin dapat hunting ya. Tuh, daunnya cakep, unik ya. Ada yang bilang sweet lob, enggak, udah jelas bukan sweet lob ini. Nah, ini aku beli harganya lumayan juga ya. Lumayan harganya ini. Jadi kalau mau jual pun aku mikir-mikir jualnya ya. Tapi insya Allah mau kita kembangi nih ya mas ya. Mau kita kembangi. Kenapa? Karena bijinya tengok nih mas, tuh bijinya bentar lagi panen ini, ya kan? Udah kuning kan? Bentar lagi panen. Jadi ini kayaknya nggak kita jual deh, ya kita simpen aja. Ya kalau ada penawaran yang cocok ya, tergoda ya kita lepas juga gitu. Nah, ini ada apa nih? Siapa? Domino Dorayaki. Ini udah sold. Ini mau kita packing hari ini juga. Kemudian ini ada tarantula. Ini udah sold juga, tuh ya, udah sold ya. Nanti mau kita kirim hari ini juga, ya.
Nah, kalau kalian mau nengok homalomenanya yang agak cakep, ada ini homalomena yang cakep, udah besar. Mana tadi ya, Mas ya? Di mana tadi letaknya? Udah besar tadi dia. Kayaknya kepindahin lah gitu homalomenanya. Oh, ini dia. Tuh. Homalomenanya udah besar ya, ya. Kalau ini aku jual Rp100.000 ya. Homalomenanya aku jual Rp100.000. Ya, nanti aku tunjukin ke kalian ada lagi homalomenanya. Boleh kemari, Mas. Balik kemari ya, Mas ya. Nih, tuh. Ini indukannya. Tengok nih. Cakep kan homalomenanya. Parigatanya menor kali kayak gini. Ini indukannya ini. Ini indukannya. Kemarin Om Dek potong bonggolnya. Nah, yang tadi itu pucukannya ya. Kalau mau kalian tadi yang tadi itu 100.000 nih, gak dijual. Kalau yang kayak gini ini udah 75.000, Om Dek jual ya, 75.000 ya homalomenanya. Parigata ya. Oke, nih, tengok nih, tengok nih. Ini mau kita packing hari ini ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuannya. Mau kita packing hari ini juga. Oke. Udah, entek. Wis ngunoe. Ini ada beberapa aglonema di kandang Om Ded. Dan ini memang Om Ded lepasin ke tanah ya, tapi enggak Om Ded langsung ke tanam ke tanah. Kasih media yang sesuai dengan dia juga ya. Oh, ini Mas. Mana tahu ada yang mau Paraiso Verde atau apa ya? Ini. Nah, ini ada alah jatuh dia. Ini ada Rapidophora tetrasperma. Om Ded punya banyak ya. Ada Rapidophora tetrasperma untuk seukuran segini nih, Om Ded jual di harga murah, cuma Rp20.000 aja. Tapi kalian harus beli 3 ya. Berapa tadi, Mas? Rp20.000 ya. Rp20.000, tapi kalian harus beli 3 karena nanti kena di biaya packingnya kan. Apa ya kan? Ya, 3 ini ya Rp60.000 ya. 3 Rp60.000. Satunya Rp20.000 ya. Kemudian ada Paraiso Verde juga ya. Paraiso Verde yang dulunya itu tanaman-tanaman yang mahal, sekarang kita jual cuma di harga Rp20.000 aja yang ukuran segini ya, guys ya. Rp20.000 ya. Ini ada Paraiso Verde karena Om Ded taruh bawah jadi kurang menor nih ya. Aslinya menor, nanti kita kasih tahu indukannya. Ini Rp20.000 aja. Kemudian ada Florida. Florida juga ya. Florida ini kita kasih di harga Rp20.000 aja ya. Nah, Rp20.000. Baik kawan Om Ded, demikian ya. Apa ya? Review di kandang Om Ded sendiri ya, kandang kuping gajahnya ya. Semoga kawan-kawan terhibur semua. Tapi yang jelas apa ya, aku sekarang ini udah mulai keracunan tanaman hias, khususnya di kuping gajah. Ya memang kuping gajah yang ku beli pun ya masih dengan harga-harga terjangkau. Syukur-syukur bisa kita taniin ya kan, bisa nambah-nambah pundi-pundi keuangan. Jelas gak ada musim-musiman lagi sama aku. Yang penting aku setiap hari cinta aku sama tanaman hias. Oke, terima kasih. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak. Ikuti terus Om Ded TV. Cakep nih kan baluan umumnya tuh.